Keluarga penerima manfaat program BPNT di Desa Saganten, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, mengeluhkan kualitas dan takaran beras yang tidak sesuai dengan harga. Kualitas beras yang diterima KPM di desa tersebut, kondisinya kurang memuaskan, kualitas berasnya pun dinilai jelek. Bantuan BPNT tersebut sudah berjalan selama 3 bulan. Menurut warga, kualitas beras BPNT di bulan pertama sangat jelek, di bulan kedua kualitasnya bagus dan kini di bulan ketiga kualitasnya kembali jelek. Bahkan saat ditimbang ulang oleh warga, takarannya kurang 2 kilo per karungnya. Bu, itu ibu nerima beras bantuan dari pemerintah? Ya. Itu berapa kilo? Sekilo, 8 kilo, 8 on. Oh, 8 kilo 8 on. Iya. Seharusnya berapa, Bu? 10 kilo katanya. Ibu nerima dari warung. Dari yang pengurus itu nerima Bima. Oh, diwakilkan. Iya. Dari ketua kelompok. Iya. Ketua kelompok. Ibu udah berapa bulan nerima ini, Bu? 3 bulan. Sementara itu pemilik warung Yayah Adriani mengutarakan, beras yang dipasok oleh distributor kondisinya cukup bagus dan telah sesuai dengan aturan. Jika dianggap jelek dan kurang memuaskan, maka pihaknya akan melakukan evaluasi agar kedepannya bisa lebih bagus. Kalau menurut saya itu bagus, Pak. Tapi kalau menurut masyarakat itu beras kualitas jelek, Bu. Nanti bisa dievaluasi lagi. Kalau nanti kedepannya kita masih belajar, Pak, dalam tahap sekarang udah ke 3 bulan. Jadi sama-sama dievaluasi lagi gitu kedepannya. Kalau misalkan sekarang jelek ya kita ditingkatin lagi. Nanti kita nanya lagi ke masyarakat, misalkan nanya lagi ini jelek ya kita tingkatin lagi. Soalnya sekarang kan musim paceklik, kita nyari barang tuh gagal panen. Yayah Andriani mengimbuhkan, saat ini sedang musim paceklik, banyak petani yang gagal panen sehingga stok beras sulit diperoleh. Heri Setiawan, Bandung TV.